ini lokasinya adalah di area perbukitan, teman-teman ya. Jadi jauh dari kemana-mana, teman-teman. Coba perhatikan ini, dikelilingi emang lokasinya sangat indah. Pemandangannya sangat menawan, teman-teman ya. Bahkan orang-orang juga sering berdatang ke sini. Saya menuju lokasi rumah Bapak Jeruk Kuncinya, kebetulan tidak ada, teman-teman ya. Jadi menurut warga sekitar yang di sini, yang tinggal di kebun, bukan tinggal di kebun, yang berladang, teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa kalau mau masuk, katanya. Oh, jadi saya juga udah pamit sama yang punya kebun, teman-teman ya. Harusnya pamitnya itu ke Jeruk Kunci ya, teman-teman ya. Jadi saya kesini hanya akan melihat situasi dulu, teman-teman ya. Nanti di video berikut saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Jeruk Kuncinya, teman-teman ya. Sangat jauh sekali area makam keramatnya, teman-teman, tapi sering dikunjungi orang, teman-teman. Nah, teman-teman, ini area lokasi makamnya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, assalamualaikum wa ila biladillahi sholihin. Nah, teman-teman, ini area pemakamannya sangat jauh dari pemukiman warga, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, assalamualaikum wa ila biladillahi sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman, makam ini sering dikunjungi oleh berbagai-bagai penjuru dunia, teman-teman ya. Ini adalah makamnya, ada 7, teman-teman ya. Ada 7 makam, teman-teman. Coba perhatikan ini. 1 2 3 4 5 Jadi makam ini menyimpan harta karun yang masih banyak, teman-teman ya. Tapi yang sering mendapatkan katanya dari orang Garut, Sumedang, Bandung, Tasik, teman-teman. Jadi banyak ke sini, teman-teman ya. Alhamdulillah. Jadi saya di sini tidak sempat berbincang-bincang dengan Jeruk Kunci. Nanti di lain video berikut saya akan ngobrol-ngobrol sama Jeruk Kunci, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teman-teman, inilah keramatnya, teman-teman ya. Ini sering dikunjungi orang, teman-teman ya. Ingat, banyak orang-orang kalau tiap malam kesini, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa ila biladillahi sholihin. Nah, jadi kuburannya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi menurut warga setempat tadi yang dekat kebun, yang satu ini sudah diganti kuburnya, teman-teman. Jadi ada firasat katanya sudah, kalau mau diganti ini pasti akan dikasih imbalan katanya. Tapi dia sekarang sudah sukses, jadi makanya ini diganti, teman-teman. Ini masih baru, teman-teman ya. Nah, ini masih baru yang ini, teman-teman ya. Yang lain udah belum diganti, teman-teman ya. Yang ini cuma satu ini yang sudah diganti. Nah, sekian dulu teman-teman yang sudah menonton video kami. Semoga diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tidak kurang suatu apapun, teman-teman ya. Nah, sekian dulu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.